Eh kanak bajang Eh teruna Eh dedara Lamu muah mampu membina rumah tangga Lamu muah tahu biaya seninem Aruan tanpa de merari Kendik bentok-entok mara aco Kocet-kocet orang tak tahu naran sek Kemangkin ibu Kocet-kocet eh, kocet, orang tak tahu naran Kanak mangkin masih beberayaan kanak mangkin bani toko le tau sesepi bu. masih beberayaan semal lalu terjangkung-jangkung si beraya ni bu jangan kita menikmati kenikmatan yang sesaat tetapi ingat ke belakang pintu keturunan lain sini anak anak jadah bayi bayi haram balok balok zina Kanak makin lamun di yang api Din milih sekolah Din milih lalu ngaji Banian din di mangan Kanak dahit nanti tegal api Lamun wah tegal api Kanak makin bapak ibu Masya Allah Langit bedah ini mampu di milih alam berdah bedah ini berubah Palang lelah darah lupa macam kelompok umat Lelia diterima sembahyang Berembi-rembi kesolah dan menggawin sembahyang Di mana ada rulang dan kendi masuk Assalamualaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم الحمد لله. الحمد لله الذي جعل على هذا شهر المغفرة وهي شهر رمضان المعظم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ Wa qala ta'ala aydan Duribat alaihimu zillatu Aina ma sukipu Illa bihabli minallah Wa habli minannas nas Sadaqallahu Nini mami Sanak bija Bapak ibu jamaah Laki bini Satiang, mulia kan tiang hormati Wabil khusus Dani-dani para tokoh baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, wanita singkatnya Bapak Ibu hadirin hadirat saimin saimat rahimakumullah wabil khusus rekan-rekan dari para youtuber yang sempat meliput acara pengajian pelunggum tiang libian-bian samangkiniki pertama dan utama Dewek Tiang mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puja puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla Limbi dalam kesempatan jelu samangkin niki pelunggung tiang selaput pulih raw hadir letao sesuci mulia dan penuh dengan keberkahan niki dalam rangka Kita sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita Yang diperintahkan oleh Allah Yaitu melaksanakan ibadah puasa Mupulunggum tiang makin diinterase wahtama tilih jelusa keempat olas Memasuki bulan suci Ramadan Alhamdulillah Selaput boleh rawhadir hadir Masih dalam keadaan sehat Walafiat Selawat beserta salam Semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi Besar Muhammad Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu yang tiang muliakan, tiang hormati sebelumnya tiang lunas ampure Karena preok suara tiang, batuk selemu endah Jelumangkin enam taut ngaji Ile onek subuh Hingga senyaur waktu tertutup Jok niki jaga raga arah, Lombok Barat kediri diri Ya pokok jok niki pok nanding baru jam 10 sampai jam seke Jam 2 sampai jam setengah empat baru niki rangah Ya pokok jok niki hingga niki makin ya langsung ujuk petorok Jani pria Selesai petorok jani pria ya langsung ujuk lantan dureng bagian napa niki Uh, batu keliang utara dari rata-rata enam pintu sejenuh pengajian makin di dalam bulan Ramadan untuk itu yang mohon maaf namun suara tiang agak pereok ibu Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormatin din terasa makin kelompok tiang watama telik jelusak keempat olas jelusak keempat olas bulan Ramadan Nabi Muhammad bagi Ramadan niki dari teluh Nggih. Okay? macam bulan Ramadan manik Rasul. Sesuai aran ra mim dot alif nun. Apa kena ra ra niki rahmat. Jadi tanggal seke sampai tanggal 10 niki tersebut si Rasulullah Syahrul Rahmah. Nabi Keluwi aran Ramadan ibu arah empat tolas. Salah satu nama Ramadan Syahrul Rahmah. Apa kenan Syahrul Rahmah bulan rahmat. Ja'alallahu rahmatan mi'ata juzi'in Pa'amsaka tis'atan wa tis'ina nafsan Wa anzala fil ardi juzan wahidan Malik Rasul Allah pina ang pelunggum tiang rahmat Keluik rahmat nenek arak satu arak biru ah ni okay. pak atan watis ina nafsan siwa pulu siwa rahmat nene tadi ini atas langit wa anzala fil ardi juz an wahidan Tepentun di sini nenek ojok dunia arah sekek. Sak rahmat Allah sejak laik zaman Nabi Adam sampai jelu kiamat era sak seke niki lebih terima isi selapuk manusia bahkan binatang. Hatta jangke jangke basung lamun nganak. Bani merapat le basung nganak bapa. bani liwat di li julur basung nganak ibu. Ia ton mulai galak. Eh? Lamun boyak kakenan basung kungkuk nana kenjulu. Lalu sembuh untuk dalam lambah. Adin dik tetau, adin dik terganggu si manusia. Kenapa? Saking cintanya anjing kepada anaknya. Entar sakangan anak ke si basung baru bagian dari satu rahmat Allah. Yang kejeluh kiamat, sesekek rahmat Allah, din bau terbaik di si manusia. Muk berbirwe nikmat Allah rahmat Allah sasiwa pulu siwa bapa lemak le jelu itu nak tersembih terbagi sasiwa pulu siwa rahmat al nah salah satu dari 99 rahmat Allah iat barang-barang pelunggum tiang lemak rata-rata pelunggum tiang iat becunduk iat bepanggih iat terpedait Kanci zat desida al Allah. Nabi manik rasul ibu satu-satunya kenikmatan yang tidak ada duanya adalah kita akan bertemu dengan zat Allah. Ande mak tetamak jug dalam surga nenek lemak di jelu kiamat ibu. Kengonek tuah di dalam surga wah sepuluh ribu tahun. Ia ke terus senang bahagia nikmat dalam surga lagu muah bedaith sekali-kali kanci nenek kurang kenikmatan yang sepuluh ribu tahun dalam kebahagiaan sak sepuluh ribu tahun muara sekali bedaith kanci nenek lemak jelu kiamat sirna seketika telang langsung kebahagiaan sak sepuluh ribu tahun saking nikmatnya kita bertemu dengan zat al Dendik tabadait kaca nenek Bapak Ibu Sekedar makliwa Tolik julun makam Rasulullah Tolik masjid Nabawi Lima dinah Ibu Masjid Nabawi Kegaluh narap Puluh lima hektar Keluik tekan Sabawa Dua ribu pituk ratus sekat Keluik sepeker Telung dah seribu Di tengah-tengah Masjid Nabawi ada makam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Onit oh, liwat. Sa teging tegeng, tegeng ai maten telik muntung gamang. Berembir-embir taman de ini nangis sele bali ibu. Lamu muah liwat di julur makam Rasulullah Mbeli nempat tempat sedok kata bapak. ...dia tahu nangan tertulis dulu makam Rasulullah. Ero, asik, cemoh, legar, takut, bani, senang, bahagia, bercampur jari sikit. Niki baru sekedar makam Rasulullah. Dia teman yang berdait langsung kata Nabi Muhammad. Apalagi dia berdait dengan zat di sini, awal. Mu masing-masing pelunggung tiang Bapak Ibu Ia terpedait ke jenenek Niki salah satu dari 99 rahmat Allah Kembek tak terpedait Saya ingat di dalam bulan Ramadan mungkin Pertama pelinggim tiang tempuh di sini nenek Kedua terpesilak di sini nenek Senuga dengan saya tempuh Senuga dengan saya terpesilak Wajib nak bercunduk berdaitkan jazad di sini Allah Ta'ala ...berbintang tempuh ya ayyuhalladzina amanu eh senugak panjang aku sowo beriman yang kedua diundang kita oleh Allah ...berbintang tundang kutiba alaikumusiyam... mushiyam yang pesilah amanik Allah yak wajiban gawe nar ibadah puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum La allaqum tattaqun. Senuga dengan sahadiri undangan Allah, endang panggilan Allah wajib akan mendapatkan nabi tiket ini disidah Allah taala. Pertama niat bedahit kakek nenek bapak, kedua kita akan dibagi tiket oleh Allah. Ibu, ya. maratur tiang sasampun sampun diwat, namun gubuk pesila ada, Lamun terlalu rawah hujung gobok ibu demi tole jauh tahun awon kandu ares kandu gedang kandu serebuk lamun gubernur pesila atau bapak biasa tiang tundang buka bersama oleh gubernur akhir Ramadan tanggal pitu likur balu likur mu berembir-embir kesakit teka lamun gubernur pesila Ukah kesakit berembir rembi kerepot ke muk salah salainan gubernur muk pejuluk bapak Kembali... lamum yang dihadir rugi Kembali terugi pertama terjemput tersi mobil mewah kedua tersambut tersi pejabat Ketelu demit berbuka makanan minuman sandi tuah rasa lebari bih belerek ilijulun tak mai-mai ini. -mai. Keempat, demi tinggal sembahyang maghrib pesta kebun. Tersurut mangan, apa pun melekat kakan bapak. Ada nasi rawon, nasi campur, nasi bakso, nasi goreng. Eh, semaklum gubernur undangan buka bersama. Kelima, demi to besumangan, mutolik bersalam kaci gubernur. Mutanti lilawang si petugas ingat amplop pada seke seke buka buka amplop empat juta isi. Rugi. tuh teman dihadir aja rugi Lamun gubuk pesilat ibu demi tulis jauh tawonah Lamun gua bener pesilat bapak demi jauh am lagu ketapi kalau Allah pesilat ada bapak ibu nih rugi dengan dengan satu pesila isi nenek nen milih datang rugi dengan tempuh, dengan satu tempuh se Allah taala milih ngendeng saya dengan dengan sandi milih gawe naran ibadah puasa dengan anunya puasa meja ni aja bebelut getih getih gawe Arah jamaah yang lombok timur undang tiang tuan guru Ndik man bebuka wan tak datang nutut. Yo kembik maru lalu nutut tonin tia. Ai ngan lalu tarawih tau pengajian nuzul Quran. Ndik kenja dengan unin jamaah di rumah tin wan aruan datang tuan guru. Si penasaran bareh betelek run jamaah kan jamaah tuan guru. Ele masjid pul, ele rurung pul. Si antusias ingin melihat secara nyata tuan guru ndek sekadar di YouTube doang tom tebuye. Lagu ampure tuan guru. Timan luwi jamaah bare hadir Endang uh, pengajian luwi ndek puasa. Luwi ndek Kembek nun entia musim merampe. Ni musim merampe. Mudian termasuk nunasang tuan guru. Empat hektar itu ngaruh Memangkin kenyekin musim merampik. senuga naik lalu boyak tukang merampik. enggak nonik terjawab lah mau memilih big mangan dia yang tanggung ke kejelujak darat Bandung dia merampik. dari terpaksa dia ngeria tuan guru ia kendek pengeriapan yang luas pareng keempat hektar Mau nuna tuan guru, berhenti hukum, tiang selalu antar dengan merampai puasi, liburan puasi. Nabi ini tiang, bapak ibu, sak mumbing mangan kejelu haram, sidu selalu ngatar haram murokap itu kali laknat di Allah tadi pitu kali laknat ya Allah taala mau tahun dengan puasa mu itu tatar dengan puasa pitu kali laknat dari Allah. Belian pahlet impanacong. Aram arambing basung mangan. Duit temabing manusia mangan kejelu bulan puasa. Kenapa pertama din milih endang pengempuh ini nenek, kedua din milih hadir dalam undangan al Allah. Nah, jadi satu-satunya kenikmatan yang tidak ada duanya adalah kita akan bertemu dengan zat deside Allah. bukti bahasa Nabi Muhammad. Kenyekan satu perintah Isra Mi'raj si Allah Taala bapak Nabi manik Allah, eh Muhammad, yang perintah umat. Gawe sembayang seket waktu sejelu semalam. Sekat waktu sejelum Enggih nah. ya Allah Meran ya Allah Menerima langsung si Rasulullah Begitu turun Rasulullah Ke atas langit ke pitu Langit ke enam Bercunduk kan si Nabi Musa e, Muhammad Apa hasil Kalau anu milih nenek Seisroh mirat Oh terperintah umat tegawe sembahyang sekat waktu sejelu semalam Sanggup Muhammad, sanggup. Masya Allah, umat kakuanu pelik balik kuat-kuat, mampu-mampu, taat-taat. Daka menundin tahu ya sembahyang seket waktu sejalu semalam. Mu apa lagi umat Muhammad, anu kocet-kocet lemak Baru Nabi Muhammad iling inget tipe pelinggintang sadari umat. Kembeng ketika ditawarkan oleh Allah salat 50 waktu sehari semalam Ndin tawar-tawar Ndin laku-laku Saking nikmatnya bertemu dengan zat al Allah Nah dari tanggal seke sampai tanggal 10 Bulan rahmat manik rasul Lagu liwat. makin bapak ibu Nah tamat makin ilik pasir kedua tanggal solas sampai tanggal 20 manik rasul menurut aran roh rahmat mim magepiroh ro mim dot mim sahrul magepiroh manik rasul apa arti sahrul magepiroh bulan ampunan dosa dosa hamba niki merupakan kesempatan emas bagi pelunggung tiang Bapak Ibu untuk kembali beristighfar kepada Allah. Saya ingat Nabi manik Allah man zallazi yaghfiruna pana gepiruhu. Sai sai ya ende ampun ojo aku aku ya ampunan. Sai sai ya ende maaf aku ya maafan. Sekalipun karimal mara ruun tumpukan gesik rondo setibuk yang tampunang insyaallah taala. kal bahri mara ruan kowok segara ruan dosa di dengan bapak akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita kenapa karena sesuai nama Ramadan mim magapiroh bulan ampunan do dosa lagu nabi manik rasul bapak dalam hadis yang lain ragima anfu Dakala dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla an yuga parula kopi rugi umat kaku lacur umat kaku sak bedait kan ramadan jang ketutuk ramadan nikmat tampunan dosa insyaallah taala kila ya rasulullah ngusul sahabat nunasang ya rasul apakah arah umat yang dek tampunan dosa di dalam bulan Ramadan luwi aing manik Allah man zalazi yagfiru na pana gapiruhu sai saya ende ngampun aku ya ampunan inna kala tukhliful miat Allah taala ende telai tisi dan piwa le janji ende telai si berogong nenek menokembe loe umat mendek tampunang dosa ya rasul sai umat amsan di tampunan luseun di iman bedaikan ci Ramadan jang ke Ramadan luwit umat kakundi tampunan dosa manek rasul kammin shaimin laisa lahul jaza illa al ju wal at luwit umat kaku, so kaku gawe puasa lagu dina ra mau kecuali lapah dit malet nginam Isa istilah galang bedah ini berugak Palang lelah darah upah Ibu ya. Pertama puasa Dan terima Kedua Dosa Dan tampunan Ketelu sembahyang yang Dan terima Asyaratun aparin La yakbalullahu Salatahum manik rasul Sepuluh macam kelompok umat Nen ya terima sembahyang InsyaAllah ta'ala Berembi-rembi kesolah Tama sembahyang Timat mararun langkang gode kending masujud Nen terima Sepuluh dengan Mbesa salah satu di antara sepuluh Adalah Koti irrahim Dengan dengar saputusan tadi Silaturrahim Gih Pertama puak sembahyang di terima. Kedua puasa tidak diterima. Kamin so imin lay salahul jaza ilal ju wal ad. Pire umat kaku gawe puasa ndarak mau un kecuali lapah Dit malam enam. Nah, hai ni kia rasul sandek terima puasa Pertama adalah Musahinan Dengan dengan sandi milih saling kewa kacil semeton jari, dengan dengan sama si bermusuhan di dalam bulan Ramadan, niki nind terima puasa. Ibu, ya. ibu, ya. arah nih kewak mangkin arah mau jadi kapan puasa? Arah nenek puasa sekali wah, ibu. Engkah sembahyang sekali iwah Bapak Mau lebih-lebih tema Yang diangkat oleh Panitia Pentingnya Memelihara hubungan silaturahim Sesama muslim Nabi manik Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu Duribat Alaihi muzillatu Aina masukipu Mbe-mbe toma erop jari manusia. Apa-apa yang jari, yang merugi doang erop jari manusia. Yang jari kadus, rugi. Kades, apa lagi? Camat, lebih-lebih. Bupati, apa lagi? Presiden, yang jari, yang rugi. Apa-apa yang jari. Aina sukipu, Mbimbi tama iruk Kantor tu tak Timan 100 juta gaji Sejelu rugi Pekan tama irup ibu 100 juta batim berdagang Sejelu rugi Hotel tama iruk 100 juta biaya semalam tinduk rugi Bangkat tama iruk 10 ton mau begabah saja rugi atas gunung Tomairup seton mau kerukma emas rugi masjid Tomairup rugi santren madrasah Tomairup yang rugi doang hmm, itu adit padet rugi apa yang jari adit ne rugi enggak enggak yang dek rugi ero penjari manusia ...manik Allah illa bihablim minallah wahablim minan nas enggak yang dek rugi ero dari manusia dengan dengan Siapa pesolah tali hubungan nojok nenek pesolah tali hubungan sa manusia manusia saya enggak pelonggom tiang bapak ibu sa dari manusia Arab dua berdawai tali, pire? Yeah. Dua tali bahasa harapan hablun, okay? Tali pertama hablum minallah, muamalah ma Allah tali hubungan sahaja Allah. Tali sah kedua hablum minannas. muamalah ma anas tali hubungan sahaja manusia. Sak dua tali niki bapak ibu Ndin kanggu kendur salah sekek Harus tepuk kenceng Ye andin bina marah dengan nina sepiak topat Ibu ya. Lamun topat ada pira tali ini Dua Sepenter-penter menjadi dengan nina Pihak topat Aku arah sekek doang Mau menjerat tali ini bu Sekek doang mau mantu kira-kira ini injari topat, yeah. Dan ini berembir ke kepentar menjadi dengan ini. Baru nak ini merue topat, lamun sedua al mutali jerat, Begitu juga manusia berembi-rembi kengas terjadi manusia, kegagah dari manusia, kesugih ke atas pangkat tingkat terjadi manusia. Okay? lagu arah sekek doang jerat Mbe contoh hubungan tujuk nenek doang ngut pesolah ibu lalu ngaji pacu sembahyang tahajud di lupa duha bilang lemak sembahyang sunat tasbih bilang minggu nge ah. puasa senin kemis tetap Lagu Book, narak kacam bekewa, legobuk arak kacam di bekewa, berembi-rembi kesalah tali hubungan kancin ojo al di sida Allah tali duribat manik Allah akan ditimpa satu kehinaan, kemusnahan, kehancuran yang begitu besar, berembi-rembi ketaat tertujuk nenek lagu hubungan kancin manusia arak kancam di bekewa legobuk narak kena mibuk. Okay? Begitu sebaliknya Hubungan kancen manusia Menurut pesolah Gerasa gerowes Bahasa peraya nah. Den bau dengan liwat leto itu tua tuap tebik tekuih Pecat mentelah Ibu nak kaki Tetai ngupi, tetai nyampah Si tahun Ujung semeton jari ...lamu narak acara-acara gobok... ...ti tepesila... ...paling julun datang ringan langkah... Den wah beda... ...embe dengan sugi, embe dengan miskin... ...lamu narak kesempatan paling julun hadir... kenca kimenai, dan begawian... denwah pesakit angan batur... ...ndenara wah begejuh... ...besiak-besiul... ...lagu sembah yang bejuma tendik puaseundi. Nggih? Okay? Duri ba'alaihi muzillatu aina masukipun. Baru ki dikatakan manusia sempurna laqad khalaqnal insana fi ahsani manik Allah. Mulai tu ijati aku pihak manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna apabila hubungan kita diantara dua tali itu kita perbagus Bapak Ibu. Tali hubungan tujuk nenek mut pesolah. Tali hubungan kajian manusia mut pesolah. Lagu loe tu peraya makin bapa ibu. Dan kemakin masih tidak saling kewa. Kembi gara-gara lain mendukung caleg Sa'ui. Tu peraya. Terutama tim-tim sukses. Tim, sukses sukses, tuh peraya, Bapak. datang calon datang calon eh, Malik, datang si doang ya terdukung di datang calon kini ke tebing selai datang calon Malik, eh, calon Malik, masjid, lantung merebotan. Wah, calon wajah datang ke si datang ya calon Malik, datang calon Malik, datang datang calon Malik, datang calon ...mesak-mesak, amaliti mesak, tak dukung si bukni wah langkap jamaah kaku tapi selain juta Pitu puluh lima juta maun tim sukses lagu leh mak di pemilihan arah dua maun suara ni ada seni doa, bih isin kepeng caleg tim sukses. Lui untuk eh, perayaan dah pia caleg dari usaha. Nggih. Di min tebing 50.000 banik berong si de doang yak pilih. Serangan pajar 100 ribu oh ti doang yang pilih jadi presiden. Gara-gara niki luwe ndi saling kewa waktu prai. Jangket mau empat tolas bulan Ramadan masih ndek saling kewa araam di puasa. Arat engkah sembahyang, Bapak. Sekali-kali wah. Gitu. Okay? Ah. Yelah amput bemanik Allah Ta'ala dalam Al-Quran. sahru Ramadan al unzila pihil Quran. Hudal linnas wabayinatin minal huda wal purqon. Ia pun salah satu nama Ramadan, Bapak. Kelui aran Ramadan tebing si ulama arah empat olas Pira? Empat olas, empat olas. <tut> Salah satu nama Ramadan Syahrul lazi zilapi pihil kitab Bulan tahun tepentun... aran kitab suci Jadi ini Al-Quran entun dalam bulan Ramadan Sohub Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu semua turunnya pada bulan Roma. Mu'yat kembi tepentunang Al-Quran si Allah ta'ala. Sahru Ramadan alladhi unzila pihil Quran manik Allah. Lek dalam bulan Ramadan senuh itu tepentunang Al-Quran. Ya dari Nabi Al-Quran. nas. Bukan Allah mengatakan hudalil mu'minin. Ya petunjuk bagi dengan Islam tidak. Tetapi Allah mengatakan Nas ya dari petunjuk erok manusia. Yang kembali perlu petunjuk erok manusia, Bapak Ibu. Saya nak pelingim tiang butuh petunjuk erok. Saya sayat lai arak lima alam. Pira? Ia yeah. nah. ya ampun ayat saat pertama kali terpentunang di dunia si Allah Ta'ala. Arak lima. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq. Iqra' bismi Rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra' wa al-akrab. al allama bil kalam. 'allamal al-insana ma lam ya'lam. Arak lima. kembali sehingga arak lima alam yang lain. Lima alam yang Lain masing-masing alam yat lai bapak ibu terperingat tersi nenek demi datang alam kedua alam rahim maran terperingat ada kembi adit tendik lupa ilik janji demi datang alam ketelu alam dunia bapak terperingat adit kembi adit tendik rugi irup jari manusia Sendet man alam keempat, alam kubur, alam barzah, alam karantina, bahasa ulama, alam penantian. Teperingat ke sini adit kemih, adit endik, nyesel mati. Saya ingat dengan mati dua macam ibu. Arak dengan seagat mati, arak dengan saya nyesel. Ia pun teperingat. man alam akhirat, alam terakhir teprengat ke sini adit kembi adit tendik merotes nah okay. jadi dalam bulan Ramadan tepentu nangat Al Quran ya jari nabi ya jari petunjuk irup manusia sendiman Al Quran tepentunjuk dunia si Allah taala bapak ibu kehidupan manusia kalbahaim den bina marak bawi baso den bina marak binatang okay? satu kampung dengan kampung yang lain tetap berseteru tetap saling perang antara satu dengan yang lain perzinahan di mana-mana papu kanggon merari kanca bayi Ama kanggon merari kance anak, kakak kanggon merari kance Ari. Saya saya kacat milih wajar, cocok, paut pantas pegawaian manusia marak binatang bapak ibu. Kembe, petunjuk Eropa pendir manara, Nge? Nah ya ampun tepat sebut Ramadan Sahrul lazi unzila pihil kitab Bulan tahun tertentu selapu kitab suci Pertama Sohob. Sohob ni kintun, tanggal telu bulan Ramadan Demi ninggal Nabi Ibrahim Engkah bekadu Sohob. Tepentun malik kitab Zabur Tanggal pira Tanggal lima bulan Ramadan Jarak antara Sohob. Odo zabur balu ratus tahun. Ninggal Nabi Daud. Engkah bekadu zabur. Tepentun kitab Taurat. Tanggal pire. Tanggal 12 bulan Ramadan. Jarak antara zabur. Odo Taurat siu satak tahun. Pire jari Bapak. Balu ratus dari siu satak. 2000 tahun. Ninggal Nabi Musa, "Engkau bekadu taurat, ibu. Tepentun ton Malik Kitab, Injil, Sya Allah Ta'ala, tanggal 15 bulan Ramadan. Jarak antara taurat, ojok Injil, lima ratus tahun, pira jaring, dua ribu lima ratus tahun. Ninggal Nabi Isa, "Engkau bekadu Injil, tepen tonangat Al-Quran." Tanggal pire bebas ulama arak sebebas tanggal pitu olas bulan Ramadan. Jarak Injil ojuk Al Quran enam ratus pitu puluh seke tahun. Pire jariin. Dua ribu lima ratus Ah, telur ribu tahun baru nara aran Al Quran. dari jarak Injil Ojuk Al-Quran 600 pitu puluh sekit tahun Ia kengonek di narak petunjuk erup manusia Ia kengonek di narak ulama Di narak Nabi Di narak Rasul Di narak dengan bertenak gawe barang solah Bebalak gawe barang lengik Di narak 600 pitu puluh sekit tahun Bayangkan Dendek nak jangka 600 pitu puluh sekit tahun Coba dadar jamaah Nabi Arang Gubuk niki Nyangi. Nyang. Coba dadar jamaah nyangi. Engkah arang pengajian selai tahun Dende arang nuzulul Quran Isra mi'rad. Maulid Nabi ar selai tahun Lo Coba dini arang Engkah arang pengajian marah-marah niki Selai tahun coba dadar Dendek nyageng ke 600 Nah pernah kipitu puluh sekian tahun Sekedar arak selai tahun doang Pejauh diri til ulama Bilang-bilang jebak Tau kanak ya gawe zina Bapak Ibu ya. malam sekali Tiang diundang di bagian pinggir rata Jangka jam, -jam sekek malam masih ceramah Tuan guru Sila ja pekisi hukum Ya bahasa pak kandus Bapak Apa entah ja arak warga tiang, masyarakat tiang, baru kelas telu SMP, wah betian empat bulan. Baru kelas telu SMP, wah betian empat bulan. Terus-terus, teketuan-tuan, teboyak-boyak, musai kancen, batur kelas. Niki salah satu akibat Elek pelinggim tiang dari ina ama terlalu bebas memberikan anak memegang HP. Muka anak makin lamun dek tebeli yang ...ndin milih sekolah, din milih lalu ngaji. Banian ndin dek mangan, kanak dait nanti tegal HP. Lamun wah tegal HP kanak makin bapak ibu, masya Allah langit berdahuni mampu din milih ingat. Ye? Tiang diundang ceramah. Niki di bagian tojong ujung marah. Ikan namanya tojong ujung. Ah, selebung dengan jogang niki jo kebat. Niki arak penjara khusus anak-anak. LP anak-anak. Tiang -anak, diundang ceramah di sana. Kanak-kanak kocek satame bui umur 14 tahun, setahun lima tahun pitu olas tahun paling beliin mau keluwein lebih baru puluh lima dengar apa haran wan gawe isi kanak gagah-gagah gagah, enges enges masih kocek sedang butuh kasih sayang orang tua sedang butuh bimbingan orang tua mau bui tahun nyebel karena kocek niki bapak ibu apa wan gawe Pak kepala oleh ketua dan kepala rumah tahanan. Nabi pionin jawab dia, ia rata-rata ni kituan guru pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Kocet-kocet orang -kocet, tahunaran seks naran makin ibu. Kocet-kocet orang -kocet, tahunaran beraya. Kanak makin. Mu apa lagi tandik terpentunang Al-Quran. Si Allah Ta'ala. Hudalid Nas sebagai petunjuk eruk manusia. Ha. Nabi mana Rasul Batur Bajang? Ya masyara sabab. Eh kanak bajang. Eh teruna. Eh dedara. Lamu mah mampu membina rumah tangga. Lamu mah tahu biaya seni nem. Aruan tanpa de merari. Kendik bentok-entok mara acong. Saya ingat ia lalu laluk dengan nina makin. Dia Ni man bertikah, wan tak bertiah. Dia man merari, wan tak nganak. Tentu nak tahu, dik? Ia ha. ya, ampun bermanik Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Shahru Ramadan al-ladhi unzila quran hudallin Ya dari petunjuk erup manusia Saya ingat yang termasuk Satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna Untuk itu harus melihara kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Lagu luwe Si buta isi hukum tahun hukum Sehingga meremehkan yang namanya pergaulan bebas Masih beberayaan kanak makin Bani toko tahu sesepi bu masih berberayan semel lalu terjangkung-jangkung si beraya ni bu kenapa ia ya, akibat nitman tahun hukum satu pentuna dalam Al-Qur'an untuk itu Bapak Ibu yang kami muliakan dan hormati dari Nabi Manik Rasul nikahilah wanita itu boyak sadari se calon seninem seno empat syarat pire empat Pertama Li nasabihah, Li jamaliha Li maliha, Li dinihah. Empat syarat manik rasul Boya Saya jadi calon seni nem seno Pertama nasa Nasa penjuru boya Keturunan okay? Nah, untuk itu Batur Baja, tolong diperhatikan Supaya dijaga yang namanya pergaulan bebas Karena mungkin banyak pemuda-pemudi Menikmati kenikmatan yang sesaat itu saja Enggak mun utama kenikmatan seberat niki Lagu lamun terjadi Yang namanya perzinahan ibu Mohon maaf Langsung pitu keturunan lain sedih Tituk keturunan langsung lain Manik rosso. Anak, anak jadah Bayi, bayi haram Balok, balok zina Mbi, keletik, toker, goner Tolong perhatikan terutama wayang wanita. Jangan kita menikmati kenikmatan yang sesaat. Tetapi ingat ke belakang. Pitu keturunan lain sini. Ya ampun bemanik Rasulullah. Ya boyak. Ya jadi calon seninem. Nasa penyuluk boyak. Keturunan. Lamu narak tahun cacat. Ile embi in wan gawek zina. Ungkah baitan. Borong baitan. Kami arak doang. Ya nuras lemak lipu itu keturunan. Nah yang pertemuan hukum dalam Al-Quran Nabi Basin Imam Syafi'i Bapak Ibu okay. Paling kontek Umur dengan Nina Paling kontek entah dengan Nina Bertian 6 bulan Pira Endang Arak kadus niki Jarang minum haji kadus Nggak okay. Oh, Terutama Pak Kadus. Karena Kadus adalah ujung tombak masyarakat. Yang selalu berhubungan dengan masyarakat masyarakat. Paling kontek entan dengan Nina Betian 6 bulan. Tidak Bapak? 6 bulan. Endang ontian. Paling ngonek entan dengan Nina Betian 4 tahun. Imam Syafi'i tepat iana empat tahun. Biasa dengan nina betian siwak bulan sepuluh jelu. Contoh soal A beberayaan kacib B. Saking ngonek pada beberayaan kanak makin sehingga terjadi hubungan yang dilarang dalam agama. Januari tercobaan A ah. langsung jari. Februari ketagihan. Maret kenyampuan. April tedait. Beur bubuk. Demen beur gobok tenikah Bapak. Mei, Juni, Juli, Agustus, September nganak a ah, saya pianak anak ina atau anak ama jawab <tik> ayo napi napi sila jawab pan baik bareh kia pertepengan <tik> napi napi basem sila jawab pan. bareh tiang pekenaan Coba endeng unin tiang karing sekali. Nge? Okay? Endeng simak. Paling kontek entan dengan nina betian 6 bulan. Paling ngonek entan dengan nina betian 4 tahun. Biasa dengan nina betian siwak bulan 10 jelu. Contoh soal. A. beberaian kacib B. Saking lama dia pacaran bertahun-tahun jaga 10 tahun dan ya, akhir tercoba ah bulan Januari langsung menjari bapak nah, langsung jari diminta coba Februari ketagihan malit kena Maret kenyampuan April terdait Beur gobok betikah akan ah, cembir Mei, Juni, Juli, Agustus, September nganak A. Saya anak ina atau ama. Oke, hmm. mari kita lihat. Oke, lamot tak rekeng Umur bebeak niki bapak siwa bulan Januari wanta arak September ton nganak berarti umur siwa bu bulan Lagu piran mulai reke dengan bapak Sejak akad nikah Yelin mulai berdiri ho hukum begitu akad nikah berdiri hukum dari elek mulai reke dengan bebeak niki Mei, Juni, Juli, Agustus, September, pira bulan? Pira? Lima bulan. Basen Imam Syafi'i paling kontek entan dengan ini betian enam bulan. Baru mutrekeng arak lima bulan anak inak atau anak kama. Jelas anak I Ndek anak A Tolong perhatikan Dari lain benasap Anak Niki Ibu Anak I Inna Muanden sugih ama Niki Begeledik begeledak Mu mati ama lemak Ndin wajib terima warisan Kembi Ndik anak ama Ande nina lahir Demin dedare lalu merari Mbe tau walin Ama anato hakim Hakim Sai-sai para nende anak Ya galahan Tersinggung Untuk para nende anak okay. Nge Mutepesila bapak lalu ngawinang tepesila atlegobuk ngawinang colok kemahadir. hadir kembe bebek keluwi tegorok manok keluwi tegorok hadir ngawinang antum syuhada allahu bil ardi sai hadir acara akad nikah dilaknat semua oleh Allah itu saja dari saksi telaknat Nge, okay. sah bersatu ibu-ibu telaknat, ngeriak telaknat, semua yang jadi saksi itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? La nikahan ilabi waliin wasahidain, tidak sah akad nikah kalau tidak ada wali dan paling sedikit dua orang saksi. Saksi sah segubuk kaca dari saksi, tetapi walinya tidak sah. kembi di anak anak i dari hakim tawalin bapak ibu. Nah ye apa terpentunang Al Quran ada tahun embi lain benasab Kanak setelah hirang isi ina ina na toa ama. Al Quran alif lam, kop, ro, alif, nun. Apa kena Saya, saya, tahun alti Al, al Quran sah huruf yang terdait kelebat baca Al Quran. Apa itu Al Quran? Wah setengah enam engkau tebing ngaji mungkin sekedar niki yang dapat dia sampaikan. Insya Allah lain waktu lain kesempatan Bapak ibu ni. Okay. Saya nak pria si panitia mancing ya atong, kujuk perai. Mohon hendi berbuka di bareh. Nih, mungkin sekedar nih dapat yang sampaikan insyaallah lain waktu lain kesempatan Tiang sambung kanggun lagu ndek berhak ande tak mangi angan endek be an. doi kanggun kembin de nana kama Ndin berhak terima wari warisan. Anden tamang angen de embing. Doi bandet senu. Aran jaga seket hektar berdoem tanah. Lagu nden anak kama. Kanggo nde terima warisan. Ndara ndara hak liat nuntut kanak niki. Ya ujuk na niki hukum. Saya nggak nden anak kama. Ina ipanak. anak. Ndara hak. Ah lagu anden tam bingan. Itu juga boh boleh. Nggih. Paham Bapak Ibu? Ani yeah. ha, kita. Insyaallah lain waktu kesempatan yang sambung mudah wak makin ya tutup pensidue dengan harapan mudah mudah satu kicah sehat walafiah terkicah panjang umur terima pahalan pulung umtia mulai awal sampai akhir ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa, wa ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man bihsanin bi ihsanin ilah yomidin shalallahu alaihi اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك وهي شهر شهر رمضان المعظم اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمال صالحتنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في في مجلسنا هذا يا الله اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المساني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومهنة وبؤش وضير إنك ولكل خير ومؤتي لكل سائل يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bapak Ibu jamaah laki bini saat yang mulia yang hormati sekedar nik yang dapat yang sampaikan mudah mudahan ada hikmah manfaatnya Nabi Satang baru mulai awal sampai akhir lamun ada hal hal Sakurang berkenan atau menyinggung perasaan pelunggum sami ya tiang tunas maaf wabilahi taufiq hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.